وبركاته. السلام الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, kita bertemu pada kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Ar-Rahiqul Makhthum Bahthun fi Sirah Nabawiyah. Pada malam hari ini kita di kajian ke-28, masuk pada Al-Ahdul Madani, yaitu periode Madinah. Setelah pembahasan kita tentang periode Makkah sampai masuknya beliau sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kita lanjutkan pada periode berikutnya, yaitu periode Madinah. Yang pertama tentang tahapan dakwah dan jihad di Madinah, bahwa periode Madinah ini adalah periode membangun masyarakat dan menguatkan dakwah. Kemudian tentunya ada gejolak dari eksternal, dari luar, berupa upaya-upaya untuk menghancurkan muslimin dan menghentikan dakwah. Dan hal itu berlalu atau berlangsung hingga kemenangan muslimin, hingga pada Sulhul Hudaybiyah tahun ke-6 Hijrah. Kemudian juga tentang periode menghadapi musuh-musuh dan dakwah kepada para raja, hingga penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, bulan Ramadan, serta kedatangan para utusan dan masuknya manusia fi dinillahi afwaja, dan itu berlangsung terus hingga wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun pembahasan kita tentang periode Madinah, tentang keadaan masyarakat Madinah ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa hijrah itu bukan sekedar menghindari siksaan dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu bukan sekedar menghindari upaya-upaya musyrik Quraisy yang menghalangi berkembangnya Islam, menindas muslimin, tetapi hijrah juga berisi atau memiliki misi membangun masyarakat baru di tempat yang aman, sehingga ketika itu hijrah ini menjadi wajib dan semua muslim memiliki kewajiban untuk saling menguatkan, harus memiliki peran dalam membangun masyarakat yang baru. Dan di Madinah ada 3 kelompok. Yang pertama adalah dikenal dengan Ashabus Suhfah, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan Muhajirin, dari kalangan Ansar, sahabat-sahabat pemuka-pemuka. Kemudian di Madinah juga ada golongan lain, yaitu sebagian penduduk Madinah yang belum masuk Islam. Dan golongan ketiga yang dihadapi di Madinah adalah orang-orang yang Yahudi. Sebagian penduduk Madinah yang belum masuk Islam, yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Masyarakat muslimin rahimahullah, satu persatu kita bahas singkat tentang 3 orang atau 3 golongan yang ada di Madinah ini. Pertama adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan sahabat di Madinah dan di Mekah tentu sangat berbeda. Jadi ada perbedaan ketika mereka di Mekah. Yang paling jelas adalah
bahwa mereka di Mekah adalah orang-orang yang terjajah, orang-orang yang terusir, yang tidak memiliki kekuatan untuk membentuk suatu masyarakat. Dan kemudian di Mekah ini dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih pada peletakan dasar-dasar Islam, akidah. Sehingga syariat-syariat yang turun di Mekah adalah syariat-syariat yang mungkin dilakukan secara individu. Jadi yang paling ditekankan pada periode Mekah adalah penanaman akidah. Dan inilah dakwah seharusnya begini. Dakwah itu pertama adalah penanaman akidah. Apalagi periode Mekah ini memang orang untuk melakukan ibadah kesulitan. Dan masyarakat muslimin rahimahullah juga di Mekah itu perintah-perintah berkaitan dengan akhlakul karimah, menghindari akhlak-akhlak yang tercela. Adapun ketika sudah di Madinah, maka keadaannya berbeda, bahwa di Madinah ini mereka memiliki kekuatan penuh. Orang-orang Madinah, orang-orang asli Madinah, mereka masuk Islam, tinggal di Madinah, mereka memiliki kekuatan penuh, suatu tempat yang tidak terjajah oleh kekuatan lain. Juga masyarakat muslimin rahimahullah, maka dengan kondisi seperti itu, tentu Madinah ini siap untuk menghadapi pembentukan atau membentuk pemerintahan dan masyarakat baru, membangun ekonomi, membangun kekuatan untuk berperang. Dan juga perintah-perintah yang ada di Madinah, syariat itu sudah terinci. Tidak seperti ketika di Mekah yang lebih ditekankan pada akidah, sedangkan syariah-syariah itu adalah syariah-syariah yang sifatnya global atau syariah-syariah yang dijalankan secara individu-individu. Maka perintah puasa Ramadan di Madinah, perintah zakat di Madinah, rincian tentang pembagian harta waris di Madinah. Karena memang di Madinah sudah siap dalam tempat yang aman, tempat yang masyarakatnya sudah siap untuk menerima itu. Dan dengan keadaan seperti ini, maka sudah waktunya di Madinah itu untuk membentuk peradaban Islami dalam setiap sisi kehidupan. Tentu peradaban yang berbeda dengan peradaban jahiliyah, sehingga peradaban Islam itu memiliki identitas. Masyarakat muslimin rahimahullah, dan itulah yang dilakukan, dan itu yang berjalan. Betul-betul Islam berkembang di Madinah, dan Islam ini memiliki warna sendiri dengan warna yang tidak dimiliki oleh agama manapun di seluruh dunia ini. Masyarakat yang memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh masyarakat manapun. Sehingga mestinya muslim itu bangga untuk tampil sebagai muslim. Jangan sampai orang Islam malu untuk tampil sebagai muslim. Dan masyarakat muslimin rahimahullah, dan ini pada masa awal hijrah, tentu pembentukan seperti ini tidak sehari langsung jadi. Ada waktu yang bertahap. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sendiri yang memimpin dan mendidik masyarakatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dan Allah telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Dan masyarakat muslimin rahimahullah, tentu juga diperlukan orang-orang yang sanggup atau orang-orang yang dengan segera menerima pendidikan, menerima pelajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat memiliki itu, sehingga disebutkan diantaranya adalah orang-orang yang idza tuliyat alaihim ayatuhu
zadatuhum imana. Orang-orang yang dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Sebelumnya disebutkan idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika diingatkan dengan disebut nama Allah, maka bergetarlah hati mereka karena takut kepada Allah. Para sahabat yang kita kenal, mereka ini orang-orang yang kalau berperang mereka betul-betul orang-orang yang sungguh berani, gagah perkasa. Tapi mendengar zikrullah bergetar hati mereka, menetes air mata mereka. Kita ini kadang perang tidak berani, sebut nama Allah juga tidak menetes air matanya. Terbalik, mereka orang-orang yang pemberani, orang-orang yang gagah, orang-orang perkasa. Tetapi begitu lembutnya hati mereka mendengar disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok penduduk Madinah yang belum masuk Islam. Dan penduduk Madinah yang belum masuk Islam ini, mereka orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk menguasai muslimin. Sebab mereka tidak menerima Islam, tidak segera masuk Islam itu adalah karena mereka ragu untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, orang-orang yang tidak atau belum menerima Islam karena ragu meninggalkan agama nenek moyang, tetapi mereka tidak memusuhi Nabi, tidak memusuhi umat Islam, hanya ragu saja. Dan orang-orang ini tidak lama kemudian mereka pun akhirnya masuk Islam. Ada golongan kedua, orang yang tidak masuk Islam, ragu meninggalkan agama nenek moyang, tetapi mereka memusuhi Nabi dan memusuhi Islam, menyembunyikan kekafiran. Ini yang disebut dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu ditemui ketika di Madinah. Di Mekah tidak dikenal orang munafik. Di Mekah itu mukmin atau kafir. Di Madinah mukmin, kafir, ada yang pura-pura mukmin. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Orang-orang yang menyembunyikan permusuhan ini dan mereka sangat mendengki Nabi dan kaum muslimin, mereka ini orang yang akhirnya menampakkan Islam dan cinta kepada Nabi, padahal hati mereka kafir dan membenci Nabi. Kelompok inilah yang pemimpinnya atau pembesarnya adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini orang yang sebelumnya di Madinah itu ada Aus dan Khazraj, dua suku besar yang sering berperang. Mereka pernah berkumpul dan sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay untuk menjadi pemimpin, akan dijadikan Raja Madinah. Tetapi tiba-tiba datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang awalnya mau mengangkat Abdullah bin Ubay menjadi raja ini, mereka berpaling. Mereka tinggalkan Abdullah, mereka bergabung kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abdullah ini memendam rasa dengki, memendam rasa benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga tidak bisa menandingi. Akhirnya dia menampakkan Islam, dan itu setelah perang Badar, tetapi hatinya tetap dalam kekafiran. Dan kelompok ketiga di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini berada di Madinah sudah lama. Mereka berpindah dari Hijaz ke Hijaz dari sejak masa pemerintahan ketika mereka ditindas oleh bangsa Asyria dan Romawi. Dan mereka sebenarnya adalah orang-orang Ibrani atau orang-orang luar Arab, bukan orang Arab. Mereka orang-orang yang berbahasa Ibrani. Tetapi ketika mereka berbaur dengan orang Arab, maka bahasa, penampilan dan budaya mereka pun ikut. Bahasa mereka pakai bahasa Arab, penampilannya juga seperti Arabi. Bahkan mereka pun memiliki nama-nama dengan nama bahasa Arab. Juga kabilah-kabilah mereka. Orang-orang Yahudi ini sampai mereka juga
terikat pernikahan, memiliki anak cucu dengan orang-orang Arab. Dan masyarakat muslimin rahimahullah, meskipun begitu, mereka tetap tidak mau atau mereka menolak jika dijadikan bagian Arab. Jadi pendatang dari satu tempat menuju tempat yang baru, mereka berbaur di situ, akhirnya beranak cucu di situ, tapi mereka tidak mau disebut orang situ, tidak mau disebut bagian dari orang-orang Arab. Dan masyarakat muslimin, mereka lebih membanggakan kebangsaan mereka sebagai Bani Israel Yahudi. Juga mereka adalah orang-orang yang merendahkan bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain tentunya. Orang Yahudi itu merasa bangsa paling mulia. Mereka merendahkan bangsa lain termasuk bangsa Arab, sehingga mereka menganggap menjarah harta orang Arab itu tidak dosa. Mereka menganggap mengambil harta orang Arab itu adalah suatu perbuatan yang tidak masalah, dengan cara apapun. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, wa min ahlil kitabi man intamanhu biqintari yu'addihi ilaih, wa minhum man intamanhu bidinarin la yu'addihi ilaih. Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu percayakan kepada mereka harta yang banyak dikembalikan kepadamu, jika diberikan kepada mereka kepercayaan harta yang sedikit mereka tidak mengembalikannya, kecuali la yu'addi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Dari kabi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyyina sabil. Kenapa mereka melakukan itu? Mereka berpendapat tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Jadi secara umum mereka menganggap paling mulia, sehingga bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain itu di bawah mereka. Karena kemuliaan mereka, mereka bebas berlaku apa saja kepada bangsa-bangsa di bawah mereka. Bahkan sekarang mereka membunuh orang lain pun tidak merasa bersalah itu. Kalau mereka membabi buta, membunuh bangsa lain, mereka tidak merasa bersalah, karena mereka merasa orang paling mulia. Kemudian orang-orang Yahudi ini yang berada di Madinah ini, sebenarnya mereka orang-orang yang tidak memiliki kepedulian untuk menyebarkan agama, tetapi mereka justru menjadikan agama sebagai barang dagangan. Jadi sihir, rukyah, ramalan-ramalan, berkedok agama. Mereka meramal sesuatu berkedok sebagai orang yang ahli agama. Sehingga orang-orang Yahudi ini dianggap sebagai orang alim, sebagai orang-orang yang ahli spiritual. Jadi mungkin kalau di waktu zaman kita sekarang ada orang-orang yang prakteknya itu sihir ramalan, tapi dianggap orang suci atau dianggap orang pinter. Kadang-kadang orang ditanya mau kemana, ada kepentingan, kemana? Mau ke orang pinter. Pinter apa itu? Tahu pinter apa? Pinter baca garis tangan. Dan kadang-kadang orang seperti ini disebut orang suci, tokoh agama. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Mereka melakukan ramalan, memantra-mantrai, berkedok agama, tetapi tujuan mereka hanya dunia saja. Dan masyarakat muslimin, orang-orang Yahudi juga memang orang-orang yang memiliki keahlian dalam banyak pekerjaan. Ringkasnya mereka ini juga menguasai banyak barang kebutuhan makanan dan pakaian waktu itu, sehingga mereka bisa mengambil keuntungan sebanyak mungkin dari bangsa Arab. Dan sistem ekonomi mereka, mereka menjalankan riba. Jadi kalau sekarang ada orang mempraktekkan riba, itu mewarisi Yahudi Madinah waktu itu. Mereka mengeruk harta sebanyak banyak dari Arab dengan apa? Dengan riba. Dan kalau kita membaca tentang riba waktu itu, kita pernah membahas di kajian pagi,
Bisa jadi sekarang itu lebih jahat. Ketika itu, kalau orang meminjamkan sesuatu 3 bulan, kalau tidak telat, tidak ada bunganya. Kapan bayar bunga? Kalau mundur, baru bayar bunga. Sekarang tidak telat, sudah bayar bunga. Jadi masalah muslim, betapa beratnya riba itu. Dan orang-orang Yahudi menjalankan seperti ini. Mereka berpuasa secara ekonomi di Madinah dengan cara riba. Sehingga mereka pun menyewa ladang-ladang milik orang-orang Arab yang kaya, dan akhirnya mereka menjadi pemiliknya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang licik menjalankan hukum muslihat. Dan masyarakat muslimin, orang Yahudi ini juga pandai menghembuskan isu untuk munculnya peperangan. Ini kan hari-hari kita ramai dengan istilah apa? Ujaran kebencian. Orang-orang Yahudi itu, mereka menyebarkan isu pada dua belah pihak, bagaimana dua belah pihak ini perang. Kalau perang mereka gimana? Mereka yang menikmati hasilnya. Dengan perang itu, jadi kalau ada dua suku saling berperang, kemudian dua suku ini mulai berhenti perang, mereka tampil supaya perang lagi gimana? Untuk apa? Supaya mereka bisa menikmati hasil dari peperangan itu, diantaranya mereka aman di dalam benteng mereka sebagai orang Yahudi, dan juga mereka tetap bisa menjalankan pasar dengan sistem riba untuk mendapatkan hasil yang berlipat-lipat. Orang-orang Yahudi di Madinah ini ada tiga kelompok yang kalau kita lihat peta dalam kitab-kitab itu, satu ada di dalam kota Madinah, yang dua berada di luar kota Madinah. Kalau kita melihat ringkas saja, di Madinah, kemudian di sebelah selatan Quba, tempat Nabi pertama datang, di sebelah utara itu ada Uhud, kemudian di dalam kota Madinah, di sini Banu Quraidah, jadi letaknya di dalam kota, di wilayah Madinah, di kota Madinah. Adapun dua yang lain berada di luar, yaitu Banu Nadir dan Banu Qainuqa. Banu Quraidah, Banu Qainuqa berada di dalam, kemudian Banu Nadir dan Banu Quraidah, dua kabilah ini berada di luar Madinah. Tentang tiga kelompok orang-orang Yahudi ini, yaitu Banu Qainuqa, Banu Nadir dan Banu Quraidah, Banu Qainuqa berada di wilayah Madinah, Banu Nadir berada di luar Madinah. Dua kabilah atau dua kelompok Yahudi ini, mereka adalah orang-orang sekutu dari Khazraj. Di Madinah ada dua suku besar, Khazraj dan Aus. Banu Quraidah ini mereka teman sepakta atau suku Aus. Jadi kalau Khazraj diserang oleh Aus, maka Khazraj melawan dengan bantuan sekutunya, Banu Qainuqa dan Banu Nadir. Sebaliknya, kalau Aus diserang, maka Banu Quraidah tampil membantu. Ini sekutu. Dan ini berjalan lama karena dua kaum ini, suku Khazraj dan suku Aus ini, adalah dua suku yang memang sudah lama bermusuhan. Kemudian keadaan orang-orang Yahudi di Madinah ini, mereka memendam kedengkian karena ternyata nabi paling mulia yang diutus bukan dari Bani Israil, bukan dari Yahudi, tetapi dari orang Arab. Sehingga masyarakat muslimin rahimahullah, dakwah Islam itu, jadi orang-orang Yahudi ini, mereka sudah kita sebutkan tadi keahlian dan kelicikannya, melihat nabi yang diutus bukan dari golongan Yahudi, masuk ke Madinah dengan dakwah isinya mematikan adu permusuhan, ini berlawanan. Orang Yahudi itu suka mengobarkan permusuhan, Islam datang untuk memadamkan permusuhan. Kemudian orang Yahudi itu biasa melakukan sistem yang haram, Islam datang untuk menghindarkan yang haram. Dan ini orang-orang Yahudi melihat ini akan bahaya bagi kepentingan Yahudi, karena kebesaran dan ekonomi mereka bisa runtuh. Apa yang terjadi?
maka mereka secara total mengadakan perlawanan kepada Nabi dan umat Islam. Bukan, intinya bukan hanya masalah agama, karena mereka tidak begitu peduli dengan agama. Tapi datangnya Islam itu merugikan mereka. Kalau nanti orang-orang diberitahu riba haram, tidak ada yang mau riba lagi, gimana? Kalau Islam datang melarang pertemuan, mereka tidak bisa lagi mengambil hasil dari pertemuan. Maka mereka secara total mengadakan perlawanan kepada Islam, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Muslimin. Ada riwayat dari Ibnu Ishaq dari Ummul Mukminin Safiyyah. Safiyyah ini istri Nabi, putri dari seorang tokoh Yahudi, namanya Huyay bin Akhtab. Ketika perang antara Muslim dengan orang Yahudi kalah, maka Safiyyah ini menjadi tawanan. Safiyyah ini keluarganya mati semua dalam perang itu. Lalu ditawari para sahabat yang menjadikan Safiyyah ini tawanan, mereka merasa ini orang mulia, orang cerdas, tidak pantas yang bisa mendapatkan tawanan ini kecuali Nabi. Maka Nabi nawarkan kepada Safiyyah, silakan boleh lepas bebas kembali kepada kaummu atau ikut ke Madinah. Maka dia memilih ikut Nabi ke Madinah dan menjadi istri beliau. Sampai di tengah perjalanan itu ada sahabat-sahabat yang saking khawatirnya, jangan-jangan Safiyyah ini mau diperistri Nabi hanya gara-gara ingin balas dendam saja. Kenapa? Keluarganya meninggal semua. Masyaallah muslimin, tetapi Rasulullah kemudian menenangkan para sahabat, dan Safiyyah inilah yang menceritakan tentang bagaimana orang-orang Yahudi. Di antaranya dia menceritakan bahwa aku adalah anak yang paling dicintai oleh ayahku, Huyay bin Akhtab, dan pamanku namanya Yasir, Abu Yasir bin Akhtab. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, ayahku dan pamanku ini segera menemui beliau, dan keduanya berangkat pagi-pagi ketika masih subuh, masih gelap. Qalat, Safiyyah mengatakan, falam yarji'a hatta kana ma'a ghurubi syams, tapi kedua orang ini mulai pagi menemui Nabi, ingin ketemu Nabi, sampai maghrib tidak pulang. Dan tiba-tiba keduanya pulang dalam keadaan lesu lunglai, jalannya gunting. Maka Safiyyah yang biasanya menjadi anak yang disukai, yang menghibur, maka saya mengatakan aku mendatangi keduanya seperti biasa, tetapi keduanya tidak ada yang noleh ke aku sedikit pun. Sepertinya kedua orang ini dilanda galau, bahasa sekarang galau ini. Baru ketemu Nabi langsung wajahnya berubah. Masyaallah muslimin, maka Safiyyah menceritakan, aku mendengar pamanku Abu Yasir berkata kepada ayahku yaitu Huyay bin Akhtab, ahwa huwa, yang kita lihat tadi, apa itu dia betul-betul Muhammad yang dimaksud itu? Apakah dia betul-betul Nabi? Maka Huyay mengatakan, nah, wallah, demi Allah, betul dia, betul-betul dia seorang Nabi, seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Maka Abu Yasir bertanya lagi, atarifu wa tusbitu, kamu betul-betul mencermati orang tadi, sifat-sifatnya betul-betul Nabi? Huyay mengatakan, nah, benar. Dan Abu Yasir kemudian mengatakan, fama fi nafsika minhu, lalu bagaimana kamu dengan dia? Ketika kamu sudah tahu dia seorang Nabi itu gimana? Ini tokoh Yahudi. Apa dia katakan? Adawatu wallah ma baqitu, selama aku hidup aku akan memusuhinya. Ini orang-orang yang sudah tahu Nabi akan datang lagi, ciri-cirinya begini, 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 begini. Begitu mereka tahu persis seperti ciri-ciri mereka yang tahu, yang mereka ketahui dari kitab mereka, apa yang mereka lakukan? Demi Allah, aku akan memusuhinya. Orang-orang Yahudi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan dalam riwayat Bukhari juga dijelaskan tentang masuknya Abdullah bin Salam ke dalam Islam. Abdullah bin Salam ini ulama'nya Yahudi, tokoh Yahudi, sangat mengerti tentang isi kitab.
Ketika dia mendengar bahwa Rasulullah datang ke Madinah, tinggal atau singgah di Banu Najjar, ja'ahu musta'jilan, maka Abdullah bin Salam bersegera menemui beliau. Wa alfa ilayhi as'ilatan la ya'lamu illa nabiyyun. Abdullah bin Salam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau bisa jawab pertanyaan ini, berarti dia seorang nabi. Karena pertanyaan ini tidak bisa dijawab kecuali kalau dijawab oleh seorang nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab semuanya. Pertanyaan itu seperti tanda pertama kiamat, apa makanan pertama yang dimakan oleh penghuni surga, bagaimana tentang nutfah terbentuk menjadi manusia, semua dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang. Setelah mendengar jawaban itu, aman Nabi sa'atahu wa makana, saat itu juga di tempat itu juga Abdullah langsung beriman, langsung bersyahadat. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi itu orang-orang yang pendusta. Kalau mereka kamu tanya tentang aku dan mereka kamu tanya mungkinkah aku masuk Islam atau kamu beritahu aku masuk Islam, mereka tidak akan percaya. Mereka pasti akan mendustakan atau berdusta di hadapan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengutus orang, memanggil orang-orang Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi datang, jadi yang lain di rumah Nabi, Abdullah bin Salam di dalam, panggil orang-orang Yahudi. Abdullah bin Salam sembunyi di dalam, orang-orang Yahudi datang. Terjadilah dialog. Rasulullah bertanya, ayyu rajulin fikum Abdullah bin Salam, ayo orang-orang Yahudi, menurut kalian Abdullah bin Salam itu orang seperti apa? Ini orang-orang Yahudi tidak tahu kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Maka apa kata orang Yahudi? A'lamuna wabnu a'lamina wa akhyaruna wabnu akhyarina. Abdullah bin Salam itu adalah orang paling alim di antara kami, dan dia putra orang paling alim di antara kami, orang yang paling baik di antara kami, dan putra orang terbaik dari kami. Dan sayyiduna wa abnu sayyidina, wa fi lafdin akhar khairuna wa abnu khairina wa afdaluna wa abnu afdalina. Dia orang paling utama di antara kami, tidak ada orang paling utama selain dia. Dan Abdullah bin Salam itu keturunan putra dari orang yang paling utama. Rasulullah bertanya, apa ra'aitum in aslama Abdullah, bagaimana menurut kalian? Mungkin tidak Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Bagaimana jika dia masuk Islam? Mereka mengatakan, a'adallah min dzalik. Artinya bahasa kita mengatakan, na'udzubillah. Oh, tidak mungkin, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak. Padahal Abdullah sudah masuk Islam dan dia sembunyi dalam, dengarkan ya. Masyarakat muslimin, mereka mengatakan, a'adallah tiga, na'udzubillah. Kalau kita sekarang itu, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Fakharaja Abdullah, maka Abdullah pun keluar. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa orang Yahudi? Dia orang paling jelek di antara kami. Baru muncul dari itu. Inilah dikatakan, Yahudi itu pendusta. Jaraknya tidak sampai 1 jam, menit saja itu. Berapa detik sudah langsung berubah kata-katanya. Baru mengatakan orang terbaik, tiba-tiba mengatakan orang paling jelek. Dan masyarakat muslimin rahimahullah, dalam lafaz Bukhari dikatakan bahwa ketika dia keluar, Abdullah bin Salam ini mengatakan, ya ma'asyarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Fawallah alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia, innakum lata'lamun, kalian tahu dengan pasti, annahu rasul, Muhammad itu betul-betul seorang rasul. Wa annahu ja'a bihaq, dan kalian tahu apa yang dibawa Muhammad adalah kebenaran. Tetapi mereka mengatakan, kadzabta, bohong ini, dusta kamu. Jadi masyarakat muslimin, inilah orang-orang Yahudi. Jadi kalau masih terlalu percaya dengan orang Yahudi itu, sejarah sudah seperti itu. Mulai zaman Nabi Musa sudah seperti itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dan peristiwa ini adalah cobaan pertama
yang dihadapi Nabi ketika masuk Madinah. Didustakan, kemudian menghadapi orang-orang Yahudi yang mendustakan, inilah pertama. Dan masyarakat muslimin rahimahullah, ini tiga masalah yang dihadapi dari sisi internal. Bagaimana mendidik para sahabat untuk semakin kuat. Kedua, menghadapi orang-orang yang belum masuk Islam, sampai ada orang-orang yang akhirnya tidak masuk Islam dan menampakkan keislaman, yaitu orang munafik. Yang ketiga adalah menghadapi orang-orang Yahudi. Itu dari sisi internal. Adapun dari luar, maka Madinah ini adalah satu wilayah yang penduduknya muslim, tetapi dikelilingi oleh daerah-daerah yang penduduknya menganut agama Quraisy. Sedangkan Quraisy, seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, adalah orang-orang yang paling keras memusuhi Islam dan muslimin. Mereka menindas, pernah mengadakan pemboikotan, menghalangi dakwah. Orang yang berhijrah dirampas hartanya. Orang mau berhijrah dipisahkan dengan anak dan suaminya, suami dan istrinya, seperti Abu Salamah. Dan sampai mereka berusaha untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi ini, dari luar. Sehingga memang perlu di Madinah untuk segera membentuk pasukan, memperkuat persatuan, sehingga Madinah ini menjadi kekuatan yang diperhitungkan, yang mampu menghadapi musuh-musuhnya baik dengan kelembutan maupun dengan kekerasan. Orang datang dengan kelembutan, disambut dengan kelembutan. Orang menyerang dengan kekerasan, disambut dengan perlawanan. Masyarakat muslimin, ini adalah mukaddimah bagaimana keadaan Madinah, yang secara rinci insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan sebagai kesimpulan dari kajian pada kesempatan ini adalah tentang hijrah atau awal periode Madinah, yang di dalam ada beberapa masalah internal seperti sahabat, kemudian orang-orang musyrik Madinah, baik yang akhirnya masuk Islam atau yang akhirnya menjadi munafik, kemudian menghadapi orang-orang Yahudi, Banu Qainuqa, Banu Nadir, dan Banu Quraidah. Mereka ini memiliki kepentingan besar pada orang-orang Arab. Mereka memiliki kekuasaan, kemahiran dalam perdagangan, tetapi juga mereka fanatik dan menganggap remeh bangsa lain, sampai mereka menolak Nabi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari bangsa mereka. Dan dari sinilah maka muncullah permusuhan total dari orang-orang Yahudi dengan membenci, mendengki, dan menolak serta musuh Islam. Sedangkan dari sisi eksternal adalah permusuhan musyrik Quraisy yang sejak dakwah Islam dan terus berlanjut. Maka seluruh keadaan yang disebutkan di sini menjadi dasar bahwa harus segera dibentuk masyarakat Madinah yang menjadi kuat, memiliki kemampuan perang, ekonomi, dan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh suatu negara, sehingga bisa menundukkan musuh-musuhnya. Insyaallah kita akan lanjutkan beberapa bagian secara rinci di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.